Oke. Okay. Oke, okay, lanjut lagi. Kedengeran kan ya? Takutnya kelupaan pecah tombol lagi. Oke, okay, setelah ini. Oke, okay, kita cek dulu yang office online. Jadi emang keterbatasan antara kalau kita pakai online sama pakai aplikasi itu, yang aplikasi fiturnya itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang online. Tapi kalau cuma sekedar bikin yang sederhana, bikin yang uh, bisa dipakai di mana aja, memang enak yang online. Jadi kita nggak perlu apa uh, lupa bawa file apa segala macam, tinggal cari internet, terus tinggal download. Jadi, tadi transisi, kemudian animasi, kan bisa dilihat ya, beda gitu. Terus, ini langsung peninjauan tampilan. Oke, kita berarti pakai yang aplikasi aja. Kita cek ini. Kalau yang aplikasi menu berikutnya itu ada slideshow. Slideshow ini gunanya untuk kita ngecek. Uh, apa namanya kita mau ngatur-ngatur tampilannya kan jadi kalau tadi saya katakan di sebelah kanan bawah itu ada menu slideshow di sini jadi menu ini slideshow ini kalau kita klik dia akan munculin presentasi kita tapi uh, ini dari slide pertamanya ini oke okay. jadi kalau kita mau slideshow pakai tombol yang di bawah itu kita mau dari awal kita klik aja dulu slide pertamanya, baru dipencet. Maka, segala macam yang tadi udah kita buat itu bisa kita tampilin seperti ini. Jadi, nanti ketika kalian mau presentasi atau misalkan kalian bikin sesuatu, untuk katakanlah kalian disuruh ngisi seminar gitu, kalian disuruh. Cerita apa pakai presentasi pakai PowerPoint ini? Orang penonton itu nggak akan lihat tampilan ininya, tampilan aplikasinya itu mereka nggak akan lihat. Yang mereka lihat itu cuman tampilan slideshow-nya aja. Mereka cuma lihat ini, jadi mereka nggak tahu gimana kalian bikinnya, mereka nggak tahu slide apa aja berikutnya atau slide. Uh, sebelumnya itu kayak apa slide setelahnya kayak apa segala macam animasinya kayak apa mereka nggak tahu mereka cuma tahu begitu udah jadi itu kayak begini jadi orang-orang yang lihat itu cuma taunya yang udah jadi ini aja <tuh> nah untuk ngatur-ngatur, uh, apa namanya, slideshow-nya itu pakai menu slideshow di sini. Ini cuma ada di aplikasi ya. Jadi ketika uh, kita lihat menu paling kiri, itu slideshow, uh, start slideshow. Ini kalau kita from beginning, artinya kita tampilin slideshow-nya itu, tampilin presentasinya itu dari awal. Benar-benar dari awal. jadi kayak tadi. Kemudian kalau misalkan menu berikutnya from current slide ini kalau misalkan saya pilih slide keempat. Slide keempat yang ada tanda panah melengkung dan tanda silang ini. Ketika kita start slideshow dari from current slide ini, yang menu ini, maka dia hanya akan mulai dari slide keempat yang kebetulan kita lagi pilih. Jadi bukan dari awal. sampai slide berikutnya sampai habis. Kemudian ada lagi present online. Nah present online ini kalau misalkan kita mau presentasi pakai browser, pakai Firefox, pakai Chrome, pakai Internet Explorer atau pakai apalah gitu, pakai internet. Tapi ini fitur khusus yang apa namanya uh, yang butuh koneksi internet. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada internet, ya nggak bisa pakai ini. Dan nggak perlu uh, apa ya. Jadi misalkan filenya ada di komputer saya, terus saya mau presentasiin via online, nanti bisa dilihat orang di KDI misalkan. Nanti di KDI tinggal dipasang uh, sambungannya lagi dan segala macam. Tapi jarang banget yang pakai ini. Kemudian ada custom slideshow ini custom show kalau misalkan kita mau uh, nampilin cuman saya mau nampilin halaman pertama kemudian saya mau nampilin halaman uh, ketiga yang slide 2 ini sama saya mau nampilin slide terakhir kemudian add nah ini tinggal diatur jadi cuman contoh slide 2 sama slide 5 yang akan muncul di presentasi kita yang lainnya diumpetin jadi ini sama aja kayak kita bikin uh, 5 slide, terus misalkan slide kedua saya hide, saya umpetin karena ketika saya umpetin misalkan ini saya umpetin slide kedua eh ya, slide satu ini saya umpetin jadi ketika saya jalanin slide satunya dilewatin, dia langsung ke slide dua jadi kira-kira seperti itu kemudian ada setup Setupnya ini, uh, setup slideshow ini ada pilihan-pilihan. Uh, ini cuma tampilan ketika kalian presentasi, sih, ya. Jadi, pada dasarnya, uh, kalau kalian nggak terlalu sering presentasi, ini nggak terlalu dibutuhin, gitu. Jadi, ini cuma fitur tambahan yang kalau kalian bisa pakai, ya lumayan, gitu kan. Tapi, ketika kalian sering presentasi aja kalau misalkan kalian cuma sekali dua kali ya pakai biasa aja nggak apa-apa jadi ini ada kayak uh, dia settingnya full screen terus slide nya bisa diatur dari berapa aja segala macam sama kayak settingnya tadi kemudian ini hide slide juga misalkan kita mau pilih slide 2 saya hide, saya umpetin kalau mau saya munculin saya pencet lagi kemudian ini ada rehearse timing. Jadi ini kalau kalian mau latihan, saya ulang. Jadi ketika kalian mau latihan, kalian pakai rehearsal. Jadi ada rehearsal timing di sini. Gunanya untuk apa? Ketika kalian presentasi kan, kalian nggak cuma nampilin powerpoint ya, kalian nggak cuma nampilin slide, tapi kalian juga harus ngomong. Nah, ketika misalkan uh, kalian cuma dikasih waktu misalkan syaratnya itu kalian cuma bisa ngomong 10 menit total dari awal sampai habis <coughs> bunyi tuh nah jadi kalau misalkan kalian mau ngomong dari awal sampai habis 10 menit maka kalian kira-kira e, ini aduh saya bikin misalkan 20 slide cukup nggak ya 10 menit nah itu kalian bisa pakai rehearsal ini, ini timing jadi ketika kalian klik ini kalian lihat di sebelah kiri atas ada timer nah timer ini gunanya cuma untuk ngukur kira-kira kalau misalkan kita ngomongnya kayak begini waktunya habis berapa lama sih misalkan ini untuk slide 1 terus kecatetkan, ini udah 19 detik udah 20 detik nih sekarang nih terus misalkan kalian next nah terus dihitung lagi yang kotak putihnya itu waktu slide-nya jadi ini slide berikutnya, udah 7 detik, 8 detik, 9 detik. Tapi total yang udah dihabiskan dari slide 1 sampai slide 2 ini udah 38 detik, udah 40 detik. Misalkan saya next lagi. Masih slide 2, kemudian sampai pindah ke slide 3. Dia akan nol lagi yang sebelah kiri. Kemudian yang ini tapi tetap jalan 50 detik. Udah mau semenit nih saya ngomong. Jadi untuk latihan juga bisa. Nah, terus begitu selesai, dia akan ngasih tahu total uh, kita presentasi itu udah 59 detik, udah satu menit nih. Terus mau di simpan nggak slide timingnya? Kalau kita simpan, nanti waktu yang kepakainya itu akan dicatat. Cuman buat sekedar ini aja sih referensi. Jadi kalau misalkan, uh, oh kemarin kan gue udah presentasi berapa lama ya, berapa detik segala macam itu kita ingat gitu. Kemudian ini record, record ini untuk kalau kita mau presentasi sendiri terus kita rekam. Misal kalau misalkan saya pencet, terus ada menu dulu nih, yang mau direkam apaan dari presentasi ini, slide-nya aja sama animasinya atau Termasuk saya ngomong apa, terus misalkan saya nunjuk-nunjuk pakai kursor di mana, terus pakai laser pointer segala macam itu mau direkam juga enggak? Kalau cuma mau slide-nya aja, yang bawahnya dibersihin, jangan dicentang. Kalau mau sama suaranya segala macam, bawahnya juga, terus tinggal direkam. Nah, jadi ini udah lagi mulai rekam nih. Jadi ketika mulai ini, dia tulisannya recording, kita bisa ngerekam gunanya untuk apa jadi ketika kita rekam selain kita tahu timingnya kita juga bisa tahu oh lu uh, apa sih tadi kita ngomong apa aja ya kok terus pengen tahu nih tadi ngomongnya bagus nggak ya suaranya segala macam nah itu bisa tahu gitu loh di kira-kira seperti itu kemudian ini play narration use timing show media controls ini uh, Nggak ada pengaruhnya sih, cuman semacam nunjukin informasi waktunya, cuman nunjukin apa sih, ada gambar atau apa aja yang ada, dan semacamnya. Wuduh, ada yang lagi di luar ya. Sebentar.

Oke, suara saya kedengeran nggak? Soalnya saya ini dengar ada suara motor mobil gitu, makanya tadi saya silang-silangin. <laughs> ini masih kedengeran sampai sekarang. Makanya saya juga bingung, ini udah saya silangin semua kok masih ada gitu. Ini soalnya ini masih kedengeran sampai sekarang ada suaranya, jadi saya nggak tahu ini suara dari mana kayak suara entah motor, mobil gitu segala macem tapi di browser saya nggak ada apa-apa nggak tahu di saya nggak ada kipas nggak ada AC soalnya Di kalian suara saya kedengeran nggak? Maksudnya cuma suara saya gitu, nggak ada nggak ada bunyi apa-apa. Soalnya di di saya saya malah dapat suara suara kayak di pinggir jalan gitu. Cuma saya takutnya kalian nggak dengar suara saya. ...ada suara itu juga. Oke. Okay. Um. Ini... Oke okay deh. Ini coba saya lanjutin dulu bentar ya. Ini mudah-mudahan hasil rekamannya nggak ada suara yang bising ini kalau ada suara bising ini ya selamat menikmati deh <laughs> ini tapi kita sebentar lagi ya iya itu keresak-keresak makanya ini nggak tahu saya kayak kalau saya bilang makanya kayak di pinggir jalan gitu kayak ada suara mobil suara motor juga soalnya Oke okay lah, saya lanjutin dulu sebentar. Mudah-mudahan masih kedengeran ya. Uh, tadi kita sampai pakai aplikasi ya. Oke. Okay. Ya tapi udah ini juga sih ya. Uh, motor otomatis ini kalau kita pakai layar banyak, kemudian review review ini pada dasarnya cuman kayak word ya. Jadi kayak uh, apa namanya? Cuman kayak kalau kita mau ngecek kata-katanya, jadi misalkan apakah bahasa kita ada yang salah atau enggak, susunannya segala macam subjek predikat objeknya ada yang salah atau enggak. Nah, itu ngeceknya dari review. Ini sebenarnya enggak terlalu penting ya buat PowerPoint, tapi ya kalau kalian mau pakai misalkan ini sama kayak pakai di Word cuma di powerpoint ini nggak terlalu penting kemudian ada view view ini cuman tampilan aja jadi yang view ini yang pentingnya itu cuman di bagian awal jadi kayak misalkan ini normal normal ini adalah tampilan yang sekarang kita lihat kemudian uh, outline view outline view ini kayak gini jadi kalau normal itu kita ngelihat kayak semacam tampilan kecil di sebelah kiri yang outline view ini semacam kayak bab 1 terus isinya apa terus bab 2 isinya apa bab 3 isinya apa dan seterusnya kemudian ada tampilan slide sorter ini kalau yang sama kayak tadi tampilan di bawah Jadi kalau kita punya slide banyak lebih enak kayak gini lihatnya kemudian ada yang note page jadi ini misalkan kalian presentasi kalian suka mau bawa kertas kan buat biar nggak lupa kalian bisa print ini slide-nya jadi kalian tahu slide ini oh slide ini terus kalian tulis sendiri pakai pulpen atau apa setelah di print ya jadi kalian bisa print terus tulis oh ini saya harus ngomong ini 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 saya nanti harus nunjukin gambar ini segala macam itu bisa kemudian ada reading view ini sama kayak slideshow oh ada feedback dari video saya nah lo sebentar kalian gak denger apa-apa ya Tiba-tiba saya dengar suara saya sendiri soalnya Tapi yang udah lewat tadi Oke okay lah lanjut lagi Ini note page Kemudian ini reading view yang tadi kayak Ngeliat itu um, Kemudian Ini nanti uh, Ada master view Master view ini nanti akan Saya ajarin uh, Khusus jadi, master view ini gunanya untuk uh, kita membuat tampilan sendiri. Jadi, kalau misalkan masih tampilan sendiri, itu ini temanya. Jadi, tadi kan kita udah uh, belajar tema ya tentang ganti tema kayak gini nih, milih-milih gambar. Katakanlah ada ini tema bikinan saya sendiri gitu, misalkan, atau uh, tema yang kayak begini, hijau. atau tema yang ungu, segala macam. Nah, ini bisa uh, kita bikin sendiri khusus pakai slide uh, master yang master view ini. Nah master view ini nanti akan saya ajarin di pertemuan berikutnya khusus untuk ngedesain segala macam. Kemudian ini yang nampilin penggaris ini kalau kita hilangin ya penggarisnya hilang. Kemudian ini kalau kita mau tampilin garis kotak-kotak putus-putus. Kemudian ini guide juga sama kayak garis putus-putus ini nggak terlalu penting ya. Oke, ini kita tampilin normal, balikin. Nah, kemudian ini ada zoom, ada fit to window, dan sebagainya. Ini nggak uh, terlalu penting sih yang ini. Apalagi yang bagian ini. Ini kalau yang window ini, kalau kalian misalkan mau ngeliat di dua layar terpisah, itu pakai ini. Jadi kalau misalkan saya klik, nanti kita bisa nampilin dua slide yang sama kayak begini tapi ini saya nggak yakin kalian pakai jadi ya abaikan saja kemudian yang terakhir ini kanan-kanan juga ini nggak bukan bukan untuk bagian kita pakai lah ibaratnya nah ini yang mix sama endnote ini nggak perlu dilihat ini sebenarnya bukan bagian dari powerpoint yang aslinya jadi ini cuma tambahan yang saya pasang Ya kira-kira seperti itu. Jadi untuk perkenalan kita udah pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita udah berhasil uh, menunjukkan saya sudah berhasil menunjukkan uh, fitur apa aja yang bisa kita pakai di PowerPoint dan uh, apa sih namanya kita udah ngapain aja udah udah bisa ngapain aja dengan PowerPoint itu udah udah bisa. Maka berikutnya, sebelum pertemuan kedepannya saya harap paling enggak gitu kan. Teman-teman ada yang sudah bisa mencoba, atau kalau misalkan yang enggak punya laptop, mungkin bisa ketemuan, terus kemudian uh, pinjemlah laptopnya untuk belajar bareng-bareng gitu, nyoba. Jadi nanti setelah ini, pertemuan kita itu lebih ke kita mau buat sesuatu. Jadi nanti pertama misalkan uh, saya akan coba ngasih tutorial kalau bikin, Presentasi sederhana, misalkan memperkenalkan diri kalian sendiri, gitu kan, memperkenalkan uh, tempat lahir, tempat tinggal, di mana itu ada apa sih yang bagus di situ, bisa kemana aja, makanan yang khasnya apa, nah kayak gitu-gitu. Kemudian juga nanti uh, saya berencana untuk uh, memberi tutorial, misalkan untuk buat semacam buku cerita pakai powerpoint. Jadi nanti yang gambarnya bisa bergerak-bergerak dan semacamnya. Ya, yang lain-lain mungkin sambil jalan bisa saya pikirkan lagi kalau ada ide-ide kita bikin sesuatu ya, jadi bisa dipakai langsung, nggak cuman kita belajar kayak begini-beginian aja. Jadi kira-kira untuk dua pertemuan ini, kira-kira itu aja. Ini juga sepertinya memang ada masalah sama audio saya. Saya masih mendengar suara pinggir jalan sebenarnya sampai sekarang. Jadi ya nanti rekamannya bisa langsung saya upload. Mudah-mudahan suara bising ini nggak nggak masuk ke audio rekamannya. Jadi kalian juga enak dengarnya. Dan kalau sebentar, kalau nggak salah itu minggu ini apa minggu depan ya? Itu ada jadwal tatap muka ya? Kalian datang atau nggak? Oh iya, minggu ini bener. Hari Minggu ya? Oh ya, udah. Nanti uh, saya juga paling nunggu kabar lagi dari ini, dari apa namanya, nunggu kabar dari yang ngurusin, apakah nanti minggu ini akan diliburkan lagi, kayak bulan kemarin atau kita tetap masuk kalau misalkan tetap masuk ya semoga jadi saya bisa ngasih tahu langsung gitu kan terus uh, mungkin ya paling enak kalau misalkan uh, yang nggak bisa datang nanti akan saya coba minta tolong sama teman-teman yang lain untuk mungkin ngerakamin juga secara langsung jadi uh, rekamannya juga bisa dilihat nanti ya ya nanti kita lihat deh nantinya gimana jadi pertemuan kita itu sekarang saya cukupkan dulu kita akan ketemu lagi tanggal kalau hari minggu nggak ada berarti kita minggu ketemu lagi itu tanggal 28 Senin tiga minggu lagi dan mulai dari situ saya akan ngasih tahu cara apa kita pakainya aja untuk membuat sesuatu jadi cukuplah perkenalannya gitu jangan terlalu banyak bosan juga kalau perkenalan terus Oke, okay, terima kasih banyak, uh, selamat beristirahat, dan terima kasih sudah mendengarkan, nah ada suara ambulan kan? <laughs> di saya soalnya juga ada, ya? saya bilang ada suara mobil, ada suara motor ini deh, tadi, kayak ada yang di pinggir jalan ya kayaknya ya. Oke okay, lah, uh, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Nanti sampai ketemu lagi insya Allah hari Minggu atau Senin tanggal 28. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti informasi uploadnya itu kan linknya udah masuk ya. Jadi tinggal dilihat aja. Oke ini saya matikan.